Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jagoan jajaran operator andalan? Jumpa lagi di channel Wansun. Kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara menambah atau mengaktifkan tab developer pada Microsoft Excel. Namun sebelum melanjutkan video tutorial ini, silakan klik tombol subscribe. Baik, untuk menambah tab developer kita bisa menggunakan menu ribbon. Ini dia menu ribbon. Kita bisa mengklik kanan di mana saja pada menu ribbon, kemudian kita pilih customize the ribbon. Nah, kita pilih yang ini, kita klik. Nah, kamu akan muncul seperti ini. Kemudian kita centang atau checklist pada developer. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul tab developer. Nah, ini dia ada Visual Basic dan Macro. Tab developer ini untuk membuat atau menjalankan Visual Basic atau mengaktifkan makro. Nah, bisa juga kita masuk ke file untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tab developer. Kita pilih file, kemudian kita pilih option. Kita pilih option. Nah, kemudian kita pilih customize ribbon. Nah, kita bisa hilangkan checklist atau menchecklistnya. Kemudian kita OK. Nah, maka akan hilang. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.